Berita emas tanggal 13 Mei tahun 2022, harga emas bertahan di sekitar level terendah 3 bulan atau sekitar $1.825 per troy ounce menyusul berlanjutnya rally pada mata uang dolar AS. Indeks dolar Amerika stabil di sekitar posisi tertinggi 20 tahun, terlebih setelah data inflasi Amerika terbaru berada di atas ekspektasi pasar sekaligus meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh Federal Reserve. Di saat yang sama, prospek ekonomi global yang cenderung negatif juga memicu aksi beli mata uang safe haven seperti dolar AS. Tingkat inflasi di Amerika tetap berada di sekitar posisi tertinggi 40 tahun atau 8,3%, sementara tingkat inflasi inti juga berada di atas ekspektasi yaitu 6,2%, sehingga memicu kekhawatiran bahwa kenaikan harga akan terus berlanjut. Guna mengendalikan inflasi, Bank Sentral Amerika pada pekan lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan para pelaku pasar memperkirakan The Fed juga akan kembali menaikkan suku bunganya dalam dua pertemuan berikutnya, yaitu bulan Juni dan Juli. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081-212-983-101. Sekali lagi, 081-212-983-101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.